Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusof Sembang Kari. Yo, nampak gaya MU memang tak relax tu guys. Apalah aku cakap macam tu, sebab aku punya prediction hari tu, kalau kau tengok video prediction aku, aku cakap dah, aku cakap Wolves memang baru menang, betul ada manager bounce baru. Aku expect game yang susah. Memang aku cakap awal-awal lah, aku tak rasa MU akan menang besar, maybe 2 biji kalau menang. And aku punya prediction satu sama lah, sebab aku macam tak berapa yakin. Tapi nampak gayanya memang attack Wolves perlukan lagi asahan lah. Walaupun kau sign lah player banyak mana pun, tapi still perlukan perlukan masa lah. And Kunya, yelah, dia sebab tak buka transfer window lagi, sebab tak dapat main. But other than that, aku rasa still perlukan masa. In case kalau dia masuk pun, memang takkan selesaikan masalah terus. And untuk game ni kena bagi shout out lah. And aku sebab pemilihan Rashford dekat FPL, sakit ke bila tengok Mamat ni kena bench. Apa hal kena bench? Memang lepas tu tengok dia punya press conference pula, interview dia cakap dia ada lambat team meeting, pre-game meeting. Memang lah, kau dah langgar, memang kau kena bench. Aku rasa keputusan yang betul. Kalau kalah pun keputusan yang betul. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab guys, kau at the end of the day, kau nak buktikan, kau nak tunjuk you are the main man sebagai manager lah. So kalau kau langgar apa-apa peraturan, lepas tu tapi player ni tak apa, player ni tak boleh, player itu tak boleh, player ni tak apa buat. So memang lagi hancur lah team adik-adik dia. Aku rasa ni first time lah bila aku start macam fikir manager MU yang betul-betul tak ada macam favourite ke bagai, first time since Ferguson aku rasa. And selepas tu aku tak ada ingat lah, macam bila aku try fikir, macam otak aku tak dapat nak sampai benda tu. So kena bagi kudus lah kat Ten Hag, sebab aku tak rasa banyak manager yang berani buat macam tu. Sebab kau bayang lah, Rashford bukannya dia pergi bench Ericsson ke ataupun macam Malaysia ke, tak. Ni Rashford ni mamat inform. Dia ni jugalah yang masuk dan menangkan game ni untuk dong. Dah lah dia menang kan, dia almost score 2 biji mat. Okay, sebelum kita sembang lagi mendalam pasal gameplay MU, aku nak cakap something lah pasal si Rashford punya gol yang kedua tu. Gol pertama tu memang bulat dan meroket lah, tu memang tak dapat disangkali lagi. Gabungan antara dia dengan Fernandes memang kesyishan siap. Alright, tapi bagi aku lah, come on lah, memang aku tak tahulah peraturan dia accidental handball ni akan kira handball ke apa. Itu aku tak kisah pun, aku tak nak dengar. Yang aku nak bagi tahu sekarang ni, cuba kalau kau bayangkan kalau tangan tu tak ada, tangan tu macam kat sini, so bola tu kena, tak nampak, tak tahu nampak ke tak. Masa aku tangan tu kan dekat depan badan dia, so kalau dia angkat tangan dia sikit kena badan dia, the angle yang bola tu akan bergerak ke depan adalah sama je kan. Tu dandan je tangan dia dekat dengan badan. So benda tu aku tak rasa patut dibagi pada handball lah, bagi benefit of the doubt lah. Sebab bola tu rebound, jarak dia terlalu dekat. Kalau jarak dia jauh, Rashford akan ada masa untuk alihkan tangan, so that baru boleh bagi foul. Benda kau dah tangan rapat, tak kisahlah kalau memang peraturan memang cakap foul pun, aku biasanya aku secepat tok gol lah. Tapi aku faham, kalau team aku Wolves, aku punya opposition, aku akan cakap handball. Okay, aku faham lah kalau tu. Tapi at the end of the day, aku rasa patutnya dia keluar satu peraturan yang macam bagi tahu kalau dekat gila bola tu rebound daripada kau rembat tu, betul bola tu rebound kau tak sampai lah, let's say tak sampai setengah meter lah. So macam come on lah, benefit of the doubt kan. Melainkan tangan dia memang terkeluar, tu lain lah cerita kan. Bola tu rebound kepada tempat yang tak ada badan ni, lepas tu dia sahaja letak tangan dia, tu aku faham. Masalah benda kena badan, but it is what it is lah. Okay, aku sikit hati sebab FPL point aku kena sakit sikit. Tapi tak apa, kita redo je guys. Right, so Rashford naikkan lagi confident dia ada lah. Dia punya goals per 90 punya stats akan lagi roket, sebab game ni dia main 40 minit je pun menyelamat Manchester United. And aku rasa one of the other best players dalam game ni, kita kena bagi shout out David De Gea guys. Ramai yang aku dengar sebelum ni masa transfer window Januari nak buka cari goalkeeper baru ke apa, yang tu aku tak tahu aku ada masalah apa. Memang David De Gea ni, mana lagi nak cari player yang boleh perform sini. Aku tengok hari tu masa dia orang tukar dia punya goalkeeper jap, masa lawan beli ke apa jap, masa League Cup hari tu, memang kurang gabut kat goalkeeper itu. So nak cari yang betul-betul ada compose untuk main the highest level, tak ada lah. Cuma sakit sebab De Gea ni gaji dia besar sangat, tapi dia perform sini tak ada masalah lah. Memang menyelamatkan keadaan. So aku nak bagi kredit dekat game ni kepada Rashford, David De Gea and Ten Hag. Kenapa aku cakap macam tu? Ya, satu sebab dia berani buat keputusan, and player semua akan lagi respect lah. Player yang roket-roket perform pun kena bench mat. So memang menyelamatkan keadaan. So satu lagi kenapa aku cakap Ten Hag guys, kita nampak game sebelum ni okey lah, mungkin sebab tu yang Forest berani lah letak Luke Shaw kan. Tapi ni main away, letak sekali lagi Luke Shaw kat centre back mat, memang membulan lah. Aku tak expect langsung dia ada keberanian tu buat macam ni hari demi hari. Aku rasa sebab tu aku rasa banyak fans MU aku nampak so far slowly macam suka gila Ten Hag sekarang ni. Sebab susah nak predict dia punya starting line up kan. Sebab bila aku tengok game ni, aku try untuk proses asal letak Luke Shaw, ada Lindelof mat, tapi asal tak guna kan. Aku perasan something lah, Ten Hag
kenapa dia guna Luke Shaw? Sebab style of play Ten Hag cuba buat player off the back ni adalah yang paling sesuai untuk ada gabungan Martinez dan Varane. Okay, itu kita tahu, tapi masalah tak dapat gunakan benda tu. Still, Varane pun bagi aku one of the best player game ni, kan. Varane dengan De Gea, Rashford sebab dia goal lah, tapi macam overall 90 minit aku rasa Varane dengan De Gea rocket lah. Tapi Luke Shaw pun okey je, tapi aku nak specify si Luke Shaw ni kenapa aku bila aku tengok, aku try proses aku baru sekarang aku start faham lah. So bila dia start play out from the back, manager ni semua yang play out from the back ni dia orang suka pakai center back kanan kaki kanan, center back kiri kaki kiri. So that bila dia nak play yang belah kiri, nak pass ke belah kiri, dia boleh buka badan dia, faham tak? Dia macam kalau kau duduk kaki kau duduk belah kiri tapi kau kaki kanan, dia akan menyusahkan kau untuk kau buka badan kau kalau kau nak apa, nak allow pressure tu come in supaya boleh bila dia dapat apa beat the pressure, dia akan kurang ke satu player dalam opposition. So benda tu aku rasa sebab kenapa player kaki kiri yang digunakan, faham tak maksud aku? Alright, so selain pada tu guys, kita tahu Lindelof ni beza dia dengan Shaw. Pada aku kita boleh argue lah, Shaw ni lagi roket in the air. Lepas tu at the same time, walaupun ya Lindelof lagi tinggi, tapi aku rasa Shaw lagi roket in the air. Dia ada physical lagi solid daripada Lindelof. Lepas tu dia lagi mobile lah, macam laju apa bagai pun boleh dikatakan Shaw boleh buat benda tu. Passing pun on point. So sebab dia kan main left back end, so aku rasa memang membantu lah. Sebab kalau tengok overall gameplay, cara MU build up from the back memang kesyishan. Tapi aku rasa ni bukan long term solution lah, sebab Martinez lagi roket. Tapi Martinez tak ada, Shaw pun boleh buat kerja, so tak ada masalah. Dengan malas siap pun kesyishan enggak, so membulankan MU lagi lah. And satu lagi aku nak point up yang last kali lah, aku rasa aku tak sebut sangat pasal Casemiro game ni, sebab aku rasa bukan the best Casemiro game. Alright, tapi kita lagi fokus pada Varane dengan dia. And Wan-Bissaka yang the last point aku nak cuba sembang sikit lah. Sebab apa? Aku rasa terkesan dengan Mamat ni lah. Sebab Mamat ni perform tau bagi aku every single game. Tapi kita tahu lah perform tu defensively. And Ten Hag hilang something in terms of midfield and going attack. Sebab bila dia main lalu, dia lebih kurang macam ada extra man in midfield sebab dia kan invert. Lepas tu tiba-tiba kalau dia perlu overlap, memang dia perlu overlap. Bissaka ada kelopongan dari segitu. Walaupun attack dalam game ni okay, alright agak Bissaka, tapi still dia tak ada konsistensi yang mana overlap and overlap tu dia tak boleh nak offer. Benda tu susah sikit lah sebab member tak biasa buat. Tapi aku rasa macam patut simpan je lah Mamat ni dekat kau punya bench, so that kalau certain opposition yang bahaya, yang kau terpaksa sit back ke apa, kau ada Bissaka, faham tak? Kau lagi solid defensively. Tapi at the end of the day, team-team macam Ten Hag yang cuba kita nampak cara dia nak cuba main ni adalah team yang nak sentiasa control the game. Kau lawan team pada roket pun, kau nak cuba control the game. So aku, dia belum sampai level yang boleh control the game lawan team-team roket, tapi dia nak ke arah tu. So Bissaka bukan long term solution lah. Memang boleh settlekan kerja masalah buat sementara waktu, but aku rasa memang Mamat ni takkan stay lama. Sayang lah, aku jadi Wan-Bissaka pun aku nak main first level mat. Aku nak wakil England mat untuk apa-apa competition kan. So kalau kau tak dapat first level, macam mana aku nak main untuk negara kau? So tu yang paling aku sedih lah untuk Bissaka. Sebab Mamat ni dah lah datang dengan high expectation daripada Palace dengan 50 juta lagi. Aku still rasa dia boleh buktikan diri dia kalau dia betul-betul nak. Sebab bukan susah, boleh fikir boleh main, nak main underlap pun. Underlap pula. Betul lah, underlap. Overlap susah sikit bagi aku lah. So kalau aku jadi inverted ni, dia jadi macam extra man in midfield lah. But guys, kau rasa macam ni? Kau rasa still ada masa depan ke untuk Bissaka dekat Man U?